Hai guys, yang baru gabung jangan lupa ninggalin jejak dengan subscribe, bantu like, dan share channel Hall of Kids. Oke, sekarang kalian buka aplikasi CapCut. Kalian buat project baru, di sini kalian klik tanda plus. Setelah itu kalian masukkan foto dari template YouTube. Bagi yang ingin download, linknya ada di deskripsi ya. Jika kalian sudah pilih, kalian klik add. Di sini sudah masuk. Nah, untuk yang ending di sini kalian delete saja, kalian klik, setelah itu kalian pilih delete. Ke awal foto lagi. Sekarang kalian masukkan overlay di menu bawah, kalian klik overlay. Setelah itu add overlay. Di sini saya memakai video dari Jessica Jen. Saya pilih videonya, setelah itu kalian klik add. Di sini sudah masuk ya guys, bisa kalian lihat. Sudah video ini saya crop. Di menu bawah kalian klik edit, kalian pilih crop. Nah, di sini saya crop sesuai postur tubuh dari Jessica Jen. Kalian lihat, jika sudah kalian checklist. Setelah itu kalian back dulu, kalian pilih splice yang di menu bawah. Jika sudah kalian pilih filter. Nah, seperti ini guys, jadi penyatu. Ini saya kecilkan dulu sesuai dengan template YouTube. Oke, jika sudah kalian checklist. Setelah itu kalian klik dari template foto YouTube. Di menu bawah kalian pilih chroma key. Di sini akan kalian hilangkan untuk green screen-nya. Untuk peletakannya kalian ditempatkan di warna hijau. Jika sudah kalian pilih intensity, kalian rubah menjadi di 20. Oke, seperti ini guys, jadi berubah. Jika sudah kalian checklist. Sekarang kalian masukkan untuk audionya atau musik. Kalian back dulu, kalian back. Di menu bawah kalian klik audio, kalian pilih sound. Di sini kalian ketap your sound. Setelah itu kalian pilih menu from device. Nah, di sini tempat penyimpanan musik kalian, yang bagi yang ingin download, linknya ada di deskripsi ya guys. Jika kalian sudah menemukan untuk audionya atau musik, kalian klik tanda plus. Di sini sudah masuk. Sekarang kalian atur untuk foto YouTube-nya atau template sesuai dengan durasi dari musik. Jadi saya lebarkan dulu. Nah, di sini kalian sejajarkan setelah audio dulu ya guys. Jika sudah kalian klik audionya, nah dia akan otomatis di akhir durasi. Jika sudah kalian klik dari template YouTube, kalian pilih split, jadi terpotong. Setelah itu bagian belakang kalian klik, kalian delete. Kalian back dulu. Sekarang kalian pilih overlay. Nah, overlay juga seperti itu, kalian split, kalian klik, kalian split. Bagian belakang kalian delete saja. Oke, di sini sudah dengan sesuai durasi ya guys. Untuk ketiganya, di sini saya lebarkan dulu. Jika sudah, sekarang kalian pergi ke detik, bisa kalian lihat. Ke detik kedua. Sekarang kalian geser ke titik setelah 15F. Bagi kalian yang overlaynya masih ada suaranya, kalian mute dulu ya, kalian matikan. Di sini kalian klik overlaynya, kalian klik volume. Nah, volumenya kalian kecilkan saja. Dan sudah kalian checklist. Oke, sekarang kalian balik lagi. Di sini kalian atur di perbatasan titik setelah di detik kedua. Nah, di sini kalian pakai efek. Kalian back, di menu bawah kalian klik efek.
Di sini kalian pergi ke tab frame, kalian klik. Setelah itu kalian cari all TV. Kalau sudah kalian klik. Setelah itu kalian checklist. Oke, di sini di menu bawah kalian klik objek, tetapi kalian pilih yang overlay saja. Pakai efek, jika sudah kalian checklist. Kalian lihat untuk foto tablet YouTube-nya tidak pakai efek. Jika sudah kalian pergi ke detik ketiga. Oke, bisa kalian lihat yang ini, tapi kalian sejajarkan di titik setelah 5F. Jika sudah, di sini kalian add efek lagi. Kalian pilih split di tab split. Setelah itu kalian pilih yang full screen. Jika sudah kalian checklist, seperti yang tadi objeknya kalian pilih overlay. Sekarang kalian pergi ke 25F. Oke, kalian jajarkan di 25F sebelum di detik keempat. Di sini kalian add efek lagi. Di sini kalian pilih yang 6 screen, 6. Ya sudah, kalian checklist. Kalian pilih objek lagi, kalian pilih overlay. Kalian checklist. Jika sudah, sekarang kalian ke detik 15F. Setelah di ke detik keempat. Di sini kalian add efek lagi. Kalian pilih 9 screen, 9. Jika sudah, kalian checklist. Kalian pilih objek lagi, kalian pilih yang overlay. Jika sudah, kalian checklist. Sekarang kalian ke detik kelima, kalian tambahkan efek lagi ya guys. Di sini kalian pergi ke detik kelima, kalian back dulu, kalian add efek lagi. Sekarang kalian pakai beat, kalian pergi ke tab party, kalian cari beat. Oke, beat yang ini guys, kalian lihat. Ya sudah, kalian checklist. Sekarang kalian atur untuk durasinya. Di sini saya kecilkan dulu. Untuk durasi 9 screen, kalian geser sampai ke detik ke-10. Bisa kalian lihat detik 10 yang ini. Dan geser sampai ke detik 10. Yang efek beat juga kalian sejajarkan dengan yang 9 screen, yang 9. Oke, di sini sudah sejajar, titik 10. Jika sudah, di sini untuk efek-efek yang lainnya, kalian geser sesuai dengan durasi yang ini ya guys. Kalian lihat, yang pertama kalian geser sesuai dengan yang full screen. Sekarang yang full screen yang 4 sesuai dengan yang ke-6, 6 screen. Dan geser, dia akan bergetar. Sekarang yang untuk ke-6, 6 screen, kalian geser sesuai dengan yang 9 screen. Oke, seperti ini bisa kalian lihat. Di sini kalian rubah dulu 9 screen-nya. Menurut saya bit. Kalian rubah objeknya, kalian pilih yang overlay biar hanya overlaynya saja bergerak. Jika sudah, di sini kalian klik efeknya. Nah, di sini kalian tambahkan efek lagi, kalian add efek. Di sini ke tab party kalian pilih neon. Jika sudah, kalian checklist. Setelah itu kalian pilih objek, kalian pilih overlay. Di sini durasinya sampai akhir foto ya guys. Oke, di sini efek sudah. Sekarang kalian tambahkan overlay video yang sama ya. Di sini saya masukkan, kalian back overlay, kalian add overlay lagi.
sini kalian masukkan videonya. Di sini saya kecilkan untuk video dari Jessica Jane, saya kecilkan. Di sini saya edit, saya crop sesuai dengan foto profil ya guys. Ya sudah, kalian checklist. Nah di sini kalian kecilkan. Nah di sini kalian geser sesuai dengan bulatan. Ya sudah, kalian back. Setelah itu kalian pilih di menu, kalian splice, kalian pilih filter. Oke, seperti ini guys, kalian lihat. Ya sudah, kalian checklist. Sekarang kalian tambahkan overlay lagi dengan video yang sama. Kalian add. Oke, di sini kalian edit lagi, kalian crop. Di sini kalian buat sesuai dengan banner YouTube ya guys. Oke, seperti ini. Saya hanya mengambil untuk wajahnya saja. Jika sudah, kalian checklist. Nah, di sini kalian tempatkan di banner. Kalian lebarkan. Kalian buat center sesuai tengah. Di sini kalian back. Kalian back. Di sini overlay-nya kalian atur ya sesuai dengan durasi. Kalian klik dulu foto, setelah itu kalian split overlay yang masih kelebihan durasinya. Kalian delete, kalian delete. Oke, sekarang kalian terakhir, kalian tambahkan overlay lagi foto dari YouTube ya guys, biar halus. Nah, bisa kalian lihat. Di sini kalian lebarkan. Kalian sesuaikan dulu. Ya sudah, kalian tempel lagi. Sekarang kalian pilih chroma key. Kalian geser ke warna hijau. Kalian rubah intensitinya menjadi 20. Oke, bisa kalian lihat perubahannya. Jadi lebih halus. Ini durasinya sampai akhir foto. Ini saya coba play dulu. Jangan lupa ya guys, untuk video overlay-nya kalian kecilkan volume. Oke, jika sudah, di sini kalian klik export di pojok kanan atas. Setelah itu kalian klik export. Oke, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel Horror Kid, bantu like dan share ke teman-teman kalian ya. Arigato semuanya.